What's up guys, welcome back my channel. Ya, di sini saya akan mencoba membuat tutorial cara edit foto di aplikasi Lightroom. Dan yang pertama, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya guys. Yuk, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian pilih foto kalian yang mau di edit terlebih dahulu. Ya, di sini saya menggunakan foto ini. Ini saya ambil dari Instagram ya guys. Nah, yang pertama kalian masuk ke menu pencahayaan. Nah, karena ini agak terlalu terang, jadi di pencahayaan kita kurangin aja menjadi 60 ya guys. Dan di bagian kontras kita kurangi menjadi 16, dan di bagian highlight kita kurangi menjadi 84. Lalu di bagian bayangan kita kasih menjadi plus 84 juga, dan di bagian warna putih kita kurangin aja menjadi 70 ya guys. Dan untuk bagian hitam kita kasih 30 aja guys. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal masuk ke bagian kedua, lalu pilih yang warna putih, dan kalian tekan di bagian tengah, lalu tarik sini kira-kira ya guys. Lalu bagian bawah kalian ke bawah juga. Nah, kira-kira segini guys. Kalau sudah kalian selesai, lalu kalian tinggal masuk ke menu warna, dan di bagian temperatur kalian cukup masukin 12 ya guys. Sebenarnya ini tergantung foto kalian sih guys, kalian tinggal menyesuaikan aja guys. Dan di bagian corak kita tambah menjadi 6, dan di bagian frequency kita tambah menjadi 20, dan di bagian kecenderungan kita kurangin lagi menjadi minus 8 10 10 aja guys. Lalu kalian pergi ke mix atau warna campuran. Yang pertama kalian ubah warna merah, dan di bagian warna kita kasih 10, dan di bagian kesemuan tambahin aja menjadi 10, dan di lumen kalian biarin aja guys. Lalu masuk ke warna orange atau warna kulit. Bagian warna kalian kurangi menjadi 6, dan di bagian kesemuan kita kurangi menjadi 20, dan di bagian luminance kita tambahin menjadi 22 ya guys. Lalu di bagian warna kuningnya kita kasih -100, dan di bagian kesemuan kita kurangin juga menjadi -20, dan untuk luminance kita biarin aja ya guys. Lalu masuk ke warna hijau, dan di warna hijau kita kasih -100, dan di kesemuan kita kasih -30 ya guys. Lalu bagian luminance kita tambahin sedikit menjadi 10. Lalu kalian pergi ke aqua, dan di aqua kalian kurangin menjadi -100, dan di kecenderungan kalian tambahin aja menjadi 18, dan di bagian luminance kalian tambahin aja menjadi 8.
lalu pergi ke warna biru, kurangi menjadi min 55. Nah, lalu sudah di sini, kalian tinggal klik selesai. Lalu untuk grading, kalian klik yang titik tiga, titik ketiga maksudnya ya guys, yang bagian highlight, dan atur aja sesuai foto kalian. Saya ambil segini ya guys. Untuk Rona 241 dan saturasinya 221 ya guys. Dan untuk luminance kita biarin aja. Untuk pencampuran kita tambahin menjadi 68 ya guys. Dan di bagian keseimbangan kita naikkan menjadi 62 ya guys. Kalau sudah kalian klik selesai, lalu pergi ke tekstur. Untuk teksturnya kalian tambahin aja menjadi 10 ya guys. Dan di bagian kejernihan kita tambahin menjadi 4. Dan untuk efeknya kalian naikin menjadi 14 ya guys. Dan di brightness kalian kurangin aja menjadi 20. Untuk titik tengahnya kita kasih 36 ya guys. Dan untuk water kita biarin aja. Lalu untuk yang terakhir kita pergi ke detail ya guys. Untuk menajamkan kita tambah aja menjadi 6. Lalu bagian pengurangan noise kita tambah aja menjadi 15 ya guys. Dan di pengurangan noise mana kita tambah menjadi 20 ya guys. Ini hasil jadinya ya guys, semoga bermanfaat. Dan ini yang asli. Nah, ini yang filter yang tadi saya pakai ya guys. Kita coba untuk pakai foto lain ya guys. Kita salin pengaturan, lalu checklist, kita pilih foto lain ya guys. Coba kita tempelkan di sini. Kalau belum sesuai tinggal disesuaikan aja ya guys, karena kan cahaya foto itu beda-beda guys. Jadi gini ya guys, ini kita ya belum jago banget buat ngetnya ya guys. Ya mungkin untuk videonya segini dulu ya guys. Jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Saya Bang Sadri cabut dulu, bye bye.